berkaus lengan pendek dan bersarung warna hitam terekam CCTV mencuri motor jamaah sholat Jumat di masjid kawasan Jalan Dupak Jaya 7 nomor 7 Jepara Bubutan, Surabaya, Jumat 23 Desember 2022 siang. Motor yang dicuri itu merupakan motor Yamaha Mio bernopol L4833JAA milik remaja berinisial NH berusia 18 tahun warga setempat. NH baru menyadari motornya raib seusai dirinya menunaikan CCTV yang terpasang di ujung gang dan melihat si pelaku begitu santainya berlagak layaknya jamaah yang akan menunaikan sholat. Kakak korban Liza berusia 21 tahun menerangkan, insiden terjadi saat adiknya sedang menunaikan sholat Jumat dan sengaja memarkirkan motornya di dekat dinding masjid dalam keadaan dikunci setir. Ternyata, sebelum mengeksekusi pencurian motor milik adiknya itu, si pelaku diketahui sempat berusaha mencuri motor jemaah lain yang juga diparkir di lokasi tersebut. Namun, urung karena kesulitan menjebol lubang kunci kontak. Sudah dikunci setir, sebelumnya juga mau bobol sepeda Vario cuma katanya tidak bisa sampai dol kuncinya. Akhirnya punya adik saya yang dicoba, kata Liza saat ditemui tribunjatim.com Senin 26 Desember 2022. Liza mengatakan pihak keluarga dalam waktu dekat akan melaporkan insiden pencurian motor tersebut ke markas kepolisian setempat dan berharap pelaku dapat segera dibekuk.